Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Iya, by the way, aku kayaknya belum kenalan deh. Nama aku Lutfi Nisa Fatmala. Nah, nanti pokoknya kalian harus follow Instagram aku LutfiNisa29. Ya, awas kalau aku. Jadi di sini itu ceritanya, aku kan baru pertama kali nih datang ke Jogja. Jadi pengen ngeliat-ngeliat situasi malamnya itu kayak gimana. Terus juga hari ini katanya ada pameran di alun-alun ya mas? Alun-alun utara. Nggak tahu pameran apa, lupa. Di situ ada kayak suara gemelan. Nah, di sini aku lagi nunggu temen nih, saudara sih tepatnya, namanya Yoni. Itu dia tuh takut banget sama yang namanya gemelan. Jadi kita coba apakah bagus perangan kita yang kita buat ke dia atau enggak. Kita tunggu aja dia belum datang soalnya. Jadi ini deh kayak orang melangkah pelongo gitu, nggak jelas. Mas tadi ngevlog. Tadi ngevlog, sekarang ngevlog ya, lagi. Iya. Ngevlog. Kamu nengah? Ini gendut banget aku. Gitu, ya Allah. Sekarang kita mau kemana nih? Sekarang kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan dong. Mau kemana yuk? Ayo ke sana. Oh mau ke selatan, oke. Okay. Oh nengok. Yes. Coba ke pohon beringinnya. Hah? Boleh ya malam. Ya paling kalau banyak kita beruntung ya tahu-tahu udah sampai di pantai ya. Hei, ya pakai apa? Pakai selayar lah. Enggak ada membawa selayar pun. Pakai jaket mau aja. Iya, jaket aja. Enggak harus cowok sih sebenarnya duluan. Apa jadi cowok duluan? Ya cowok duluan. Oh. Ayo gas. Ya gas, 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 gas. Isinya lapar. Jadi teman-teman kita mau mencoba jalan di atas apa coba jalan mitos, di ya mencoba mitos. Pembuktian mitos aja. Berhasil nggak kira-kira nanti? Nggak tahu, kita coba aja. Ya. Itu di altar atau alkit toh? Hmm? Ya altar atau di alkit toh? Altar tuh yang mana ya? Altar kan mas? Ya. Altar. Yuk gas. Biasanya ada selatan, nggak ada selatan. Iya iya iya. Langsung ke sana. Ya langsung. Ayo dong, buktikan. Ada gamelannya. Jauh. Ayo, kamu kenapa? Ayo, ini kan pembuktian. Tutup mata sini jalan. Iya, ayo. Pas ada gamelannya. Astagfirullahaladzim. Keren tuh, keren. Coba lah. Kan dari sini kan? Iya. Ini kayaknya ada itunya yang alkit kan? Oh iya. Yang alkit atau yang ini alkit kan? Ini pasirnya aja udah kayak pasir-pasir pantai ini. Astagfirullahaladzim. Keren. Gimana deh? Serem. Ini baru nonton, serem, baru nonton film Kisah Tanah Jawa Merapi. Emang kayak gini. Tapi hantunya hantu Jawa semua. Nah, emang kalau hantu orang barat gimana? Beda. Kalau hantu Jawa, dia tuh munculnya tuh pakai gamelan. Oh iya tak. Berarti kali ini muncul dong. Mas masuk nggak? Ayo masuk yuk beli tiket ah. Tapi bayar loh kayaknya. Berapa tuh? Asik. Foto dong. Lah mana? Balik kan? Balik. Udah sampai sini, ya mau tak video udah sampai sini. By the way, balik dong. Hey, kita di mana ini? Kita di mana ini? Skaten. Jadi setiap yang masuk kita dapat kayak gini coy. Tiketnya tadi ini di kasih pergelangan coy. Takut enggak, Dek? Enggak usah takut lah. Kamu fobia mesti. Kalian nonton film horor sih. Sumpah takut ini enggak mau. Paling ayo lah. Paling lupa lah. Dia takut guys. Kenapa nih? Kenapa, Boy? Ayolah. Jangan di. Kami tuh pembiaya nonton film horor. Dianya takut teman-teman. Ayo ini panas. Ini mau bikin story ya, Allah. Ayolah yuk. Itu bagus tuh, bagus tuh, bagus tuh. Itu loh, tonton dulu. Oh,
kenapa? Sini aja lah. Oh iya iya, serem sih kalau hilang. Iya. Kalau hilang lebih parah tau. Nah tuh. Nah, jadi tadi kita juga udah beli tiket nih. Nah, itu ternyata ada pameran. Ini pameran apa? Pameran. Ya? Pameran ya, pameran. Kayak pameran seni gitu. Katanya kayak mau menyambut Maulid Nabi. Jadi kita di sini mau keliling-keliling dulu. Mau kemana kita? Keliling, nggak tahu kemana. Terus hal-hal kebudayaan datang ke sini. Terus Jogja emang istimewa. Kamu takut nggak sama gamelannya? Gimana tadi? Gimana rasanya? Serem banget ya Allah, uji nyali banget. Tapi kalau gamelan digabungin sama gendang atau apa tuh nggak takut? Yang tadi? Yang tadi? Tapi kalau gamelan asli itu ya Allah. Yang ini tadi asli loh. Tadi itu asli loh itu. Ya asli itu kosong jek gitu dadanya. Panas. Pertama kali yang deg-degan ya? Baru pertama dengar nah, gamelan langsung? Iya, kalau ini ya, pertama kali langsung. Biasanya nampak gamelan langsung kabur. Oh gitu? Hmm. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu udah sendirian, terus di dalam suatu tempat gitu, kamu langsung lari gitu? Iya, langsung kabur keluar. Gak malu, nanti ketahuin orang. Gak apa-apa. Tadi kamu diketawain prajurit lah. Iya, serius. Nanti ketawain bergodoh. Kalau tuh majunya gak dihafal, ditandai oh anak ini, nggak berani dia sama gamelan. Ya udah guys. Pengalamannya gimana deh? Baru pertama kali ke Jogja langsung ada skaten. Iya, menarik, serius menarik. Karena gimana ya, kayak ada perwayangan gitu. Terus pas penutupan itu kayak ada apa? Trompet. Ah iya, trompet sama gitu kan. Jadi aku tuh kayak membayangin zaman sekarang yang udah aman, nyaman, tentram aja masih kayak gini bagusnya. Terus juga kayak keamanannya gitu. Apalagi yang kayak dulu-dulu, zaman dulu kayak pas zaman Belanda, zaman Jepang pasti itu ketat banget. Terus pengen balik rasanya ke zaman-zaman dahulu. Tapi aku belum lahir waktu itu. Jogja, mantap. Jogja, mantap. Jogja mantap pokoknya. Tutup dong, tutup dong. Oke. Okay. Akhirnya udah di penghujung acara guys. Jadi itu sebenarnya konten yang sekarang ini mau ngeprankin kamu tau. Iya benar. Ajakin langsung. Jangan jadi. Iya kan ngepranknya ke gamelan tadi. Nah, kita aja. Kita dengarnya gamelan dari tadi dan dari angkat langsung kita. Tapi aku jadi enggak takut gamelan. Iya makanya itu. Untuk sekarang. Udah enggak fobia kan sama gamelan? Oh iya, benar, enggak fobia. Ingat, derajat manusia itu lebih tinggi daripada derajat setan. Berarti kamu image-nya gamelan itu setan dong berarti. Iya kan? Ingat, gendang itu lebih koplo daripada gamelan. Tutup dong. Oke, cukup sekian. Dan Jangan lupa tonton terus video kita dan jangan lupa subscribe pokoknya. Like, comment and subscribe. Ya. Itu follow IG Yoniku 21. Iya, jangan lupa follow IG aku Lutfinisa 29. Oke. Okay? Siap.